Kisah kasih dan asmara kalangan selebriti benar-benar kian hangat menjadi pemberitaan di media. Di antara mereka, ada yang tengah mempersiapkan pernikahan, ada yang mulai merancang momen bahagia, bahkan ada juga yang hanya berjalan di tempat alias belum berani membawa hubungan asmara ke jenjang yang lebih tinggi. Lantas, siapa pula artis yang siap berumah tangga? Dan yang mana pula yang masih digelayuti situasi bimbang untuk meminang sang pujaan yang cukup lama mereka dekati? Inilah liputannya. Memasuki masa 5 bulan jalinan asmara, pasangan Syahnaz Sadiqah dan musisi JJ Govinda tak lagi canggung mesra di depan khalayak ramai. Untuk beberapa bulan terakhir, keduanya bahkan kompak meluncurkan vlog mereka sebagai wadah untuk membagi cerita cinta yang kian serius mereka pintal. Melalui vlognya, JJ dan Syahnaz seringkali mengunggah perjalanan liburan mereka sebagai sejoli yang sudah matang untuk membina rumah tangga. Soal keseriusan hubungan sebagai pihak laki-laki, JJ mengaku tak ada kata main-main untuk urusan yang satu itu. Namun ia juga harus realitas menyiapkan segalanya. Walau masih berupa rencana, setidaknya penggebuk drum di grup band Govinda, JJ sudah melingkari sebuah target pernikahan yang siap ia gelar 2 tahun lagi. Untuk sementara waktu, ia ingin mengayuh asmara sebaik dan sebijak mungkin bersama Syahnaz, seraya mulai mempersiapkan tabungan pernikahan mereka nantinya. Belum sih, kalau menarik masih lama lah. Mungkin 2 tahun lah target saya, target 2 tahun lagi. Nunggu dia 25 aja. Nunggu dia umur 25. Biar lebih matang. Kalau dekat sama keluarga ya udah ya. Karena udah lumayan sering kesini. Hampir tiap seminggu sekali pasti kesini sih. Jadi udah kenal semuanya. Kenal baik lah. Kalau keluarga aku sendiri sih nyerahin ke aku ya, jadi nggak pernah nuntut, ayo aja kamu udah umur segini, nggak pernah sih. Mereka nyerahin semuanya ke aku. Udah dong, harus nabung dong. Kita kumpulin duit, ya diniatin aja. Nggak ada belum konsep, cuman pengennya outdoor gitu aja. Cuman kalau konsep lainnya belum tahu. Pengennya outdoor itu aja sih. Luapan rasa cinta yang tengah dijalani artis Derby Romero bersama Claudia Adinda juga membawa sebuah niat tulus dan keseriusan untuk membawa mahligai cinta tak hanya pada asmara semata saja. Sejak memutuskan untuk menjalin asmara dengan Claudia, Derby memang menunjukkan keseriusan hubungannya dengan cara memperkenalkan sang kekasih ke keluarga besarnya, begitu juga dengan Claudia. Dengan keseriusan yang ditunjukkan Derby, maka tak heran bila dirinya mengaku siap untuk mempersunting sang pujaan hatinya tersebut. Kenal kok, kenal banget dan emang baik banget. Maksudnya sama kita juga didukung. Basically kita dibebasin sih, dan yang pasti kan emang yang ngejalanin kita, jadi yang akan bikin keputusan juga kita. Dan selama itu kita happy dan positif, kita pasti didukung. Didoain aja. Hopeful ya, amin. Amin. Kesabaran dan keseriusan jalinan cinta Zaskia Gotik dengan sang kekasih Arif Fitriansa atau Rian sepertinya kian berbuah manis. Setelah 3 tahun menjalani pasang surut asmara, sejoli ini semakin menuai desakan dari keluarga masing-masing untuk melangkah ke pelaminan. Bagaimana tidak, bila baik dari keluarga Zaskia Gotik maupun keluarga Rian sudah sangat setuju dan mendukung bila keduanya segera meresmikan hubungan dengan menikah. Namun sayangnya hingga sampai saat ini, Gotik masih merahasiakan pernikahannya yang akan digelar tahun 2017 mendatang. Ya pokoknya ya kita mah cuma minta doanya aja, mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran. Udah itu aja.
kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan memang udah waktunya, nanti juga pasti akan aku kasih tahu kapan-kapannya. Kalau sekarang belum gitu. Pokoknya tahun depan, targetnya yang tahun depan. Targetnya itu tahun depan. Tahun depan udah paling mentok gitu. Jadi ya ya mudah, Neng masalah ya doain aja lah, mudah-mudahan AA-nya juga semuanya bisa dilancarin gitu. Itu semuanya dari AA-nya aja, kalau Neng mah udah tinggal ngikutin aja gitu. Tinggal dari AA-nya aja mau kapan udah gitu. Siapnya kapan? Insya Allah yakin, karena kalau tidak yakin buat apa gitu dijalanin hubungan, yakin aja gitu. Cuma sama keluarga Neng juga udah, sama emak, sama abah juga udah. Cuma memang persiapannya dari ya dari persiapan ininya ya, kalau untuk hati batin sih udah, kita udah siap gitu. Persiapan ininya apa sih namanya? Ya semuanya kayak gitu-gitunya gitu loh. Jadi belum siap. Jadi ya mudah-mudahan aja A-nya bisa dikasih rejeki, Neng-nya juga dikasih rejeki biar cepat. Tak hanya kalangan artis seperti Zaskia Gotik, Derby Romero juga Syahnaz dan JJ Govinda mulai yakin dengan pilihan hatinya masing-masing untuk menuju mahligai pernikahan. Si ganteng Marcel Chandrawinata pun tak kalah siap untuk bersanding dengan kekasihnya, Desi Priscilia atau yang akrab disapa Eci Kepelaminan. Sementara untuk perasaan, adik dari Nadine Chandrawinata ini begitu serius dengan Eci. Kenyamanan yang selalu diberikan Eci bahkan membuatnya tak bisa jauh dari kekasihnya itu. Ia juga tak khawatir bila kemudian harus melangkahi kakaknya untuk melepas masa lajangnya nanti. Gue 29 ya, maksudnya udah saatnya menikah lah. Tapi bukan, makanya gue bisa menyadari kalau umur itu sebenarnya bukan buat patokan untuk menikah, karena lebih ke dalam diri sendiri, lebih ke kepribadian. Kalau kepribadiannya sudah pas untuk menikah ya just go ahead sih, tinggal cari yang pas ya tentunya ya. Dan banyak orang yang bilang, oh, kita juga nggak tahu nih, ternyata kita baru tahu dia pas itu setelah berapa tahun pacaran. Ya itu juga ada yang seperti itu, ada yang juga cepat. Cuma kembali dulu ke diri sendiri, benahilah diri sendiri yang benar, pasti nanti ujung-ujungnya akan ketemu yang benar. Nggak tahu ya, mungkin karena adat barat tidak terlalu berpikiran untuk melangkahi orang kakaknya, jadi kita nggak pernah mikirin sih kayak gitu. Kalau gua pun, karena ya Nadine masih traveling terus sih ya, itu salah satunya. Jadi ya memang harus ada pengorbanan lah. Kalau misalkan emang suka traveling ya susah untuk cari, ya ini gue ngomong ke Nadine nih, susah cari cowoknya Nadine gitu. Ini mendingan tinggal di Jakarta. Jadi kayak gitulah, jadi harus ada yang dikorbanin. Dan gue makanya mengapa gue juga mengorbankan untuk mungkin tahun depan gue gak ikut lagi dengan pulang malam atau apa, karena gue pengen lebih settle lagi hidupnya. Jadi gitu sih pengorbanan. Nggak tahu ya, mungkin karena adat barat tidak terlalu berpikiran untuk melangkahi orang kakaknya, jadi kita nggak pernah mikirin sih kayak gitu. Kalau gue pun, karena ya Nadine masih traveling terus sih ya, itu salah satunya. Jadi ya memang harus ada pengorbanan lah. Kalau misalkan emang suka traveling ya susah untuk cari, ya ini gue ngomong ke Nadine nih, susah cari cowoknya Din gitu. Ini mendingan tinggal di Jakarta. Jadi kayak gitulah, jadi harus ada yang dikorbanin. Dan gue makanya mengapa gue juga mengorbankan untuk mungkin tahun depan gue gak ikut lagi dengan pulang malam atau apa, karena gue pengen lebih settle lagi hidupnya. Jadi gitu sih pengorbanan. Kita nantikan saja berita-berita bahagia selanjutnya ya pemirsa. Kalau memang mereka ini akhirnya bisa ke jenjang pernikahan, berarti kita hanya menunggu undangan. Seperti itu ya. Ya baiklah, selamat pagi pemirsa. Lah Insert Pagi bersama saya Lena. Ramanya sekali informasi-informasi yang akan kami hadirkan, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara untuk Anda. Ada informasi lainnya juga yang akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Insert Pagi.